Guys, kemarin kan aku bikinin kolam bebek, tapi katanya Dedi airnya nggak bisa goyang-goyang. Ya iyalah, orang itu dari slime kok. Sekarang aku mau buatnya dari air, biar bebeknya nanti bisa goyang-goyang. Kali ini kita pakai nanotape-nya yang lebar dan tipis, biar nanti waktu dipompa lebih gampang. Aku ngisi airnya pakai bantuan suntikan, guys. Terus kalau udah, bebeknya kita masukin, guys. Dan plastik luarnya kita buka, udah deh tinggal kita pompa pakai suntikan tadi. Kalau sudah kayak gini tinggal kita rapiin ujung-ujungnya, guys. Pelan-pelan dan hati-hati ya, soalnya ini tuh lengket. Ya barusan juga aku bilang, malah sekarang punya aku kegunting, guys. Tuh airnya jadi bocor kemana-mana. Padahal kalau berhasil jadinya kayak gini, guys. Air dan bebeknya bisa goyang-goyang. Gimana menurut kamu? Bagus nggak?